dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana ditetapkan pasal 340 KUHP. Dengan ini Pengadilan Tinggi Palembang menimbang dan memutuskan Saudara Bimo Ramadan bin Sabir Rahmat dijatuhkan hukuman selama 17 tahun penjara dan didenda sebanyak 1 miliar rupiah. Demikian sidang diakhiri. Aduh, soal di shop. Aduh, lama banget sih. Hati-hati. Target pertama, Denny. Dia pulang di Kemang Jaya. Dapetin dia untuk dapat akses selanjutnya. Kerja dengan siapa? Lo jawab. Lo kerja dengan siapa? Jawab!
Lo beresin kroco ini. Lo masih gak mau jawab? Beresin. Untuk lo komunikasi dengan gua. Bang, lu kerja sama siapa? Bang. Gue sendirian bang. Ampun bang. Bohong. Sumpah bang. Gue sendirian bang. Ampun bang. Jujur lu. Lu bohong kan? Ampun bang. Gue kerja sama temen lu sama bu bang. Ampun bang. Gak mungkin. Ngaco lu. Teman-teman gue udah pada mati. Enggak bang. Sumpah bang. Ampun bang, ampun. Tapi lu beneran anak Jo kan? Iya bang, gue emang beneran anak Jo bang. Lu tau gak? Gue yang bunuh bapak lu. Bapak gue masih hidup. Mungkin di sini misi kita sama, bang. Bim, tunggu Bim. Gue ikut sama lo. Lo yakin? Kita cuma berdua. Tiga sama dua. Halo bos. Halo. Halo. Mereka udah di jalan. Pancing dia ke sini. Oke. Lo duluan aja, Bim. Biar ini gua yang urus. Ya.
Kenapa? Kaget lo, Bim. Gue kerja sama temen lo sama Bu Bang. Tahun Bang. Lu masih beruntung peluru gue habis. Mau lari kemana lu? Kali ini lu akan mati beneran. Selamat tinggal, cepu. Film ini dibuat karena narkoba terus meluas sampai ke pelosok negeri. Tidak hanya masyarakat biasa yang mentransaksi, narkoba juga sudah merajalela di kalangan mahasiswa. Jadi, ngapain pakai narkoba? Mending kuliah di STC Polchander di muka aja. Yeah.